back to Lolis Culinary. Jadi banyak banget yang request aku buat minta resep dari makanan-makanan aku yang biasanya aku sering posting dan segala macam. Jadi baru-baru kemarin itu aku bikin bolu tape atau kue tape. Ya, sebenarnya sama aja sih ya. Jadi hari ini aku sekarang mau bikin dan kasih tunjuk kalian apa aja bahannya. Oke. Sekarang kita langsung mulai aja. Yang paling penting adalah mixernya. Sebenarnya mixer sih apa aja ya. Aku cuma suka pakai ini karena enggak tahu sih lebih praktis aja. Bahan yang kita perlukan adalah tape. Sebisa mungkin tape. Sebisa mungkin kalian harus cari tape yang manis, yang enak, dan aku kali ini lagi pakai tape pas banget 2 hari kemarin baru datang dari Jember. Jadi aku mau pakai tape. Karena kemarin kita coba ternyata enak banget. Kita hai langsung. Sekarang aku mau halusin dulu tapenya. Terus ini ya. Halus kan. Aduh. Jangan dicampur yang jeruk buat. Oke, aku ancurin. Kalau bisa kita kan bisa tape suka ada kayak apa ya? Serat-seratnya itu. Nah, serat-seratnya kita ambil dulu. Ini kita halusin sampai dia halus. Betul, coy. Kita haluskan ini tapenya. Oke. Setelah halus, kita diamin dulu ya. Kita diamkan, kita taruh di sini dan jauhan gini gua naruhnya. Gini ya. Sekarang aku mau mixer telurnya. Aku pakai telurnya ada 4. Ini telurnya. Telurnya aku pecahin. Nanti gramnya kita tulis di description box supaya lebih jelas. Oke. Kita masukin 4 telur. Setelah telur, kita masukin gula pasir. Gula pasir bisa pakai apa aja, yang penting gula pasir. Kita masukkan ke mixernya. Lalu kita mixer sampai dia ngembang warnanya putih ya, kurang lebih 7 menit ya. Supaya nanti kuenya aku ngembang, aku mau pakai SP. Segini aja. Kita masukkan ke dalam adonan yang sudah kita taruh di mixer tadi. Oke, kita aduk lagi. Setelah kita mixer ini udah mengembang, udah lalu kita lepas ini dan kita kembali lagi dengan tapenya. Tapenya kan udah kita ancurin nih. Setelah kita ancurin, kita hancurin. Setelah itu kita campurin ini tadi margarin yang udah aku encerin, aku lelehin dan aku dinginin karena nggak boleh keadaannya dia tuh anget ataupun pokoknya anget aja tuh jangan. Jadi kalau udah tuh benar udah di luar ada room temperature. Oke, masukin semuanya. Ini nyaman.
karena aku mau menggunakan mixer yang biasa aja. Mau aku campurin aja. Habis itu aku campurin ini kental manis. Kita masukin. Pake tangan aja gak apa-apa. Soalnya ini makanan buat gua. Kita mixer lagi. Oke. Ini udah kecampur semua. Oke, kalau udah sekarang aku mau gabungin ini tadi susu, telur, gula dan SP tadi aku campurin ke satu tempat. Kita masukinnya dikit-dikit ya. Dikit-dikit semuanya aja. Mixer sebentar aja supaya dia campur aja. Oke, dia sudah tercampur rata. Oke. Baru kita masukin ini tepungnya, masukinnya sedikit-sedikit aja. Kita masukin sedikit-sedikit dulu. Tadi aku juga udah manasin ovennya ya. Ovennya kita panasin, panasnya cukup 180 derajat dan 40 menit lah, kurang lebih 40 menit kita baking. Oke. Setelah itu kita masukin ke wadahnya. Oke, ini udah wangi banget. Aku mau masukin ini ke loyang. Ini loyangnya udah aku kasih ini ya, kasih oil-oilan biar gak lengket. Nah, sekarang aku mau kasihin keju parutan. Keju. Ini terserah kalian ya. Mau banyak atau mau dikit, tapi aku suka banyak banget keju. Oke. Wow, full of keju. Oke, sekarang aku mau bake ini sekitar 40 menit dengan suhu 180 derajat. Pakai api bawah sama api atas. Yuk, kita masukin. Iya, sudah bunyi. Wow. Amazing, amazing. Ini amazing, bro. Wow. Ini dia jadi kue tape ala loli. Kue tape ala loli. Sekarang mau kita potong ya. Lihat, mau lihat nggak, cuy? Potong ya. Wow. Amazing, teman-teman. Enggak lah, banyak apa sih? Apa sih ini? Ada yang mau ikut?
Boleh. Ini juga mau ikut. Boleh. Oh, ini mau ikut. Semuanya mau ikut. Boleh. Belum, ada diem. Video aku kali ini dia kue tape ala Polly. Yeah! Selanjutnya sampai ketemu. Dadah, jangan lupa di like, di subscribe, dan komen.